Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Bersama Ikon. Ha, siapakah ikon yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Kerana engkau istri, ku ingin kau mengerti bahwa hidup ini tak semudah yang kita janjikan, yang kita janjikan. Kerana kau istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton Didik TV KPM. Pada hari ini anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Bersama Ikon. Dan bersama ikon kita pada hari ini adalah Abang Siso. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Bila abang nyanyi lagu tadi tu bang, saya teringat mak saya dodoikan saya dengan lagu tu. Oh, itu dia. Tahun berapa lahir tu? Saya lahir tahun 90. Lagu ni tahun berapa? Lagu ni pada awalnya dirakam pada tahun 88. Kemudian berada dalam pasaran tahun 89. Patutlah. Memang lagu tu pada waktu itu lagu tu kita rakam dekat Singapura. Okey. Tapi lagu yang selalu main dekat radio tu adalah rakaman kedua. Kita buat rakaman di KL. Waktu tu Hotel California tak tengah meletup. That's why music tu ada pengaruh. Hotel California sikit. Dia. Yeah. Jadi Abang Siso, mungkin Abang Siso betul boleh perkenalkan diri sedikit kepada penonton-penonton kita di rumah. Saya Syed Indra Ben Syed Umar ataupun lebih dikenali dengan panggilan Siso Kopratasa. Saya mempunyai ada 6 adik-beradik. Saya anak sulung, 4 lelaki, 2 perempuan. 6 orang. Mak bapak dah tak ada, dah lama meninggal. Dan saya sekarang menetap di Kajang, Selangor, mempunyai seorang isteri, 4 orang anak. Anak nombor 3, OKU. Itu dia Abang Siso. Adik-beradik Abang Siso ada tak jadi ahli seni macam Abang Siso juga? Ada seorang, nama dia Syed Amran Alihaya. Yang buat lagu Selamat Malam Rongkia. Adik saya. Selamat Malam Rongkia. Okey. Jadi kita tertanya-tanya juga mana datang Abang Siso tu? Siso tu daripada mana datang tu? Okey, Siso tu sebenarnya datang daripada daya kreativiti saudara Sani Sudin waktu itu. Kami balik daripada UM ke Basho. Dia tanya saya, dia kata Syed, dia kata. Dulu dia orang panggil saya Syed aja. Syed, nama Syed tu tak sesuai, dia kata. Kenapa kau tak sambungkan Syed Indra, Syed Omar jadi S-I-S-O, jadi Siso juga. Saya kata, okey, saya pakai. Sampai sekarang lah pakai lagi tu. Betul. Tapi kalau sebut Syed Indra ni, orang rasa tak kenal kot. Orang kenal Abang Siso. Kalau sebut Syed Indra tu, kawan sekolah ataupun orang sekampung. Orang sekampung. Itu kenal. Kalau itu Syed Indra, mesti orang Pahang ataupun orang Balok. Ini orang kampung. Orang kampung. Okey, daripada Balok ke pentas seni. Itu dia, sebab saya pun terbaca dalam buku tu, daripada Balok ke pentas seni ni. Betul. Daripada Balok tu datang ke Kuala Lumpur ni bila datangnya Abang Siso? Saya datang ke Kuala Lumpur tahun 79. Tahun 79 datang ke Kuala Lumpur. Saya menetap dia dekat apa tu, Mid Valley tu dulu. Dia tak ada Mid Valley tu. Dulu ada satu kuil India. Kuil tu masih ada. Kemudian ada satu tempat buat jambatan. Kita panggil casting yard kat situ. Saya tinggal kat situ. Saya kerja kontrak. Saya kerja kontrak untuk buat tapak jambatan, buat tiang jambatan, pasang bearing atas tiang jambatan. Kemudian pada tahun 81 macam itu, saya tertengok satu pementasan teater di panggung drama. Kemudian ada satu iklan dekat dekat situ untuk cari yang berminat untuk menyanyi. Maka saya pergi audition dekat Hotel Majestic, dekat stesen kereta api lama tu. Dulu ada Hotel Majestic. Waktu tu yang audition saya ialah
Allahyarham M. Syarif. Dia audisi saya, kemudian saya nyanyi lagu Abid Jadi, Berita Kepada Kawan. Okey, waktu audition tu, apa yang dia tanya? Yang menyebabkan mungkin terpilih? Dia tak tanya saya, saya minat lagu apa? Okay. Saya kata saya minat lagu-lagu yang tak popular. Sebab bila saya kata macam tu, dia kata lagu apa yang apa ni awak boleh nyanyi? Saya beritahu lah, Berita Kepada Kawan. Dia pun bagi gitar, kau main, kata. Kau nak dengar, dia kata. Saya pun main. Bila saya main, dia kata, pelik lagu ni, dia kata. Ini lagu apa? Tanya saya kata lagu puisi. Okey, lepas tu terus lulus lah. Boleh apa ni, masuk kelas. Waktu tu kelas dia dekat Jalan Hicks, Bukit Bintang. Jalan Hicks, Bukit Bintang. Maksudnya itu titik permulaan menjadi anak seni. Anak seni, ya. Okey, kita nak tahu juga bagaimana cerita ini bermula sehingga sekarang ni menjadi tokoh ataupun ikon kita pada hari ini. Waktu saya terlibat di bekerja di syarikat Amir Communication. Amir Communication buat satu filem arahan Nasir Jani bertajuk Rosanna Cinta 87. Waktu tu Dato' M. Nasir sebagai pengarah muzik filem itu. Okay. Dan dia buat satu lagu tema, masa tu kita recording dekat Sun Recorder apa ni, dekat Sun Complex Bukit Bintang. Dia panggil saya buat lirik untuk lagu tema tu. Jadi di situlah bermulanya saya buat lirik apa ni lagu. Jadi lagu tema apa ni Rosanna Cinta 87 tu saya tulis dengan tajuk Jiwa Remaja waktu itu. Kemudian selepas itu M. Nasir offer saya buat lirik untuk Syarifah Aini berjudul Sabarlah Sayang. Itu lirik komersial saya yang pertama. Kemudian apabila M. Nasir apa ni produce album Bumi Putera Rockers, saya disuruh buat apa ni lirik untuk Bumi Putera Rockers berjudul Harum Subuh di Hati. Lirik apa ni, lagu apa ni ciptaan Awang BPR. Jadi maknanya itu permulaan detik ketika mana mula membina nama di Kuala Lumpur, kan? Kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Bila cukup detik, kembali kita kepadanya. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti, bawa dosa, bawa pahala. Pada tetamu. Jadi mungkin kita nak tahu juga kenapa minat dengan genre yang mungkin jarang-jarang orang pilih. Apa genre yang diminati oleh Siso? Okey, saya sebenarnya pada awalnya saya minat lagu-lagu puisi. Saya minat lagu-lagu puisi sebab itu apa ni masa M. Nasir offer kepada apa ni Corporate Asa untuk buat album, saya tolak tiga kali. Kenapa tu? Because waktu itu apa ni lagu puisi tidaklah mendapat tempat. Tapi oleh kerana saya tengok kesungguhan M. Nasir, yang saya kata saya pernah tanya dia, saya lagu puisi boleh jual tak? Dia kata kalau kau tak buat, kau tak letak dalam market, macam mana kau nak tahu lagu tu boleh jual tu tidak? So buatlah dulu. Kemudian saya kata okey, kita buatlah. Waktu tu terus kita buat recording, and then apa tu semasa apa ni siap minus one, salah seorang adik kooperatasa asal, iaitu saudara Mak Syah Ibrahim tarik diri, dan Sanin Usuk suruh saya ganti tempat lah. Jadi saya ambil tugasan dia sebagai dalam kooperatasa waktu itu pelaku kepada second voice lah. Jadi saya tidak jadi penyanyi utama, saya jadi orang yang buat second voice saja. Kemudian bermula dari situ saya pun mula cipta lagu dan tulis lirik lah, tapi tidak lagu-lagu apa ni puisi, lebih kepada puisi pop. Puisi pop ni puisi yang memang kita tulis untuk apa ni lirik lagu. Maknanya dalam itu cuma ada kata-kata yang puitis dan dia tidak bersifat puisi 100%. Tapi kumpulan Kooperatasa sampai sekarang ataupun masih sampai bila?
Komputasan masih lagi sampai sekarang. Yang terakhir kami buat persembahan dekat Dungun, sempena Penyembah Lidah Rasul dekat Dungun saya buat persembahan. Itu kami dia persembahan. Masih lagi ada sampai sekarang. Sebab kalau kita tengok kumpulan Komputasan ni, lagu dia penuh kejiwaan, penuh ketenangan kan. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya di manakah datangnya inspirasi sebagai seorang anak seni ni? Adakah daripada perut ibu lagi? Okey, dia macam ni. Mungkin kerana darah ataupun keturunan. Because macam arwah abah saya memang boleh main gambus, boleh main violin dan juga boleh menyanyi sikit-sikit. Itu dia memang saya sendiri melihat bagaimana orang datang ke rumah, ambil dia dengan violin, pergi buat pergi menyanyi. Kemudian ada juga orang kata arwah abah saya dulu memang suka menyanyi. So dia suka bangsawan. So bila suka bangsawan tu, benda-benda macam tu wujudlah. Kemudian apa tu, selain daripada itu juga mungkin kerana saya bergaul dengan orang-orang seni, maka saya tidak langsung kita terlibat dengan seni lah. Nasib baik kau dengan seni. Kalau bergaul dengan penyamun, saya jadi penyamun. maksudnya apabila kita bergaul dengan orang yang baik-baik, kita akan dapat ilmu yang baik lah. Itu kita nak pegang. Kalau kita kawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Betul. Dan sebab, selepas ini kita nak tanya dengan Abang Siso. Minta maaf Abang Siso, kita potong sikit. Sebab selepas ini kita nak tahu juga Abang Siso sepanjang hari itu main gitar je ke ataupun ada hobi-hobi lain. Kita nak tanya selepas ini Abang Siso. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana, bersama Icon. Kerana engkau isteri, ku ingin kau mengerti bahawa hidup ini. Itu dia. Itu kalau buat ayat manis tu, nak dapat kekasih tu, best juga lagu tu. Itu. Tapi lagu tentang suami isteri tau. Itu dia. Kalau nak pujuk isteri lah kot. Okey, baik. Abang Siso, kita tengok Abang Siso ni, Abang Siso gitar. Abang Siso muzik. Okay. Jadi kita nak tahu juga Abang Siso ni, aktiviti harian ni, rutinnya macam mana? Pagi pergi pasar dulu ke, sidai kain ke? Silakan Abang Siso. Okey. Kalau di rumah lah biasanya kalau sarapan pagi tu biasanya saya buat. Saya goreng mi goreng, kuih tiaw, nasi goreng kan tu. Jadi saya suka masak. Siapa yang buat tu? Saya. Buat sendiri. Masak goreng sendiri. Okay. Kemudian kalau tengah hari tu keadaan tu, kalau saya beli lauk, saya masak sendirilah. Asam pedas ke, masak lemak ketam ke. Kerana itu memang saya suka masak. So, itu aktiviti harian di rumah kalau saya tak ada kerja lain dah. Selain daripada itu, kalau aktiviti harian saya di rumah, kalau saya dapat tugasan untuk buat lirik, saya akan buat lirik lah. Saya akan mengadap laptop saya akan buat lirik. Kadang-kadang tu kalau ada lagu yang saya shoot video, saya akan buat video edit video lah ke rumah. Edit sendiri? Video murah je, pakai handphone je. Pakai handphone. Lepas tu masuk dalam apa ni sistem, and then kita edit. Yang penting view ramah. Itu dia. Okey, baik. Jadi kita nak tahu juga, mungkin rutin kehidupan sekarang berbeza berbanding dengan dulu sebelum menjadi seorang anak seni ni. Ada perbezaan ke sama je? Okey, dari segi apa ni, kegiatan dalam bidang seni, dia tidaklah serancak dulu. Cuma sekarang ni, 2-3 bulan yang terakhir ni, saya banyak ke Melaka kerana saya pergi untuk bantu kawan saya untuk buat muzik, buat lagu dan juga membantu dia untuk buat rakaman dah. Because saya cuba untuk melebarkan legasi Pak Ngah. Legasi arwah Pak Ngah kerana mereka di sana sangat berbakat tapi tidak ada orang yang boleh guide mereka untuk menjadi lebih profesional. Jadi saya turun ke sana untuk membantulah. Sebab kalau kita tengok lagu-lagu yang dibawa oleh arwah Pak Ngah pun genrenya adalah genre-genre yang genre asli kan. Genre asli. Lagu yang bentuk irama Malaysia, Zapin, Inang, Joget dan macam-macam lagi lah. Baik. Kita nak tahu juga Abang Siso selain daripada muzik kan. Apakah bidang yang dicuburi oleh Abang Siso? Untuk pengetahuan umum semua, saya dulu ada seorang tenaga pengajar. Saya jadi part time pensyarah sambilan dekat Suara selama 4 tahun. Kemudian saya mengajar di Penjara Kajang. Yang pengajar yang agak pelik sikit, mungkin orang tak percaya, saya mengajar banduan menulis lirik patriotik selama 4 tahun.
Jadi itu anak murid saya ada lebih kurang 147 orang. Wow. Banduan daripada seluruh negara kita kumpulkan di Penjara Kajang. Kita masuk mengajar untuk mengajar penibat lirik. Fauzi Marzuki masuk mengajar untuk buat lagu. Itu yang aktiviti saya lah dulu. Tapi sekarang ni kita dah stop projek itu. Jadi saya sekarang ni sepenuh masa di rumah, sekali-sekali pergi ke USIM lah. Kerana saya dilantik sebagai karyawan seni di USIM, maka tugasan saya kadang-kadang saya membantu pusat kebudayaan USIM untuk memberi sedikit ilmu kepada pelajar-pelajar USIM lah yang berminat dengan bidang seni. Okey, itu baru sikit tau kita dengar pasal Abang Siso berkaitan dengan menjadi mengajar di Penjara Kajang. Wow, jadi boleh tak Abang Siso ceritakan kepada peminat-peminat Abang Siso di luar sana, ada 5 perkara yang menarik tentang Abang Siso? Sebenarnya saya suka selain daripada memasak, saya kadang-kadang saya suka mencari makanan-makanan kegemaran. Contoh misalnya, kalau saya suka asam pedas contohnya kan. Okey. Saya sanggup daripada dulu saya duduk dekat Taman Melawati, KL. Daripada Taman Melawati tu saya pergi ke Melaka. Yo. Dekat asam pedas pokok besar tu saya makan asam pedas, lepas tu saya balik. Kadang-kadang tu, daripada Kajang saya pergi ke Serkam makan ikan bakar, lepas tu saya balik. Itu aktiviti-aktiviti yang saya rasa pelik lah. Pelik, betul. Tak ada orang buat. Kadang-kadang tu saya pergi ke Kelang, makan ikan bakar balik. Kadang-kadang rumah saya, bila selalunya saya akan panggil rumah saya masuk kereta, kemudian saya drive. Mula okey lagi lah. Rumah saya agak-agak dekat-dekat air Kajang je. Lepas tu saya masuk highway. Rumah saya tanya, nak ke mana ni? Diamlah. Lepas tu sampai Seremban. Nak ke mana ni? Kita pergi Melaka makan ikan bakar. Hanya nak makan ikan bakar je. Itu aktiviti pelik saya lah. Kemudian aktiviti yang mungkin orang tak tahu. Saya sebenarnya seorang penebar roti canai yang bagus. Wow. Alamak. Kita tak bawa pula. Ramai-ramai. Sebab dia macam ni. Selepas saya berhenti sekolah. Saya diberhentikan sekolah. Kerana keluarga saya orang miskin. Saya bekerja di sebuah restoran India Muslim. Target saya satu aja. Saya nak pandai buat roti canai. Jadi itu saya punya sasaran, goal saya itu. Umur jadi, waktu tu? Umur waktu tu dalam 15, 16, 17 macam itulah. Saya goal saya ialah saya nak pandai buat roti canai. Tapi apa yang saya terima dia waktu itu ialah sangat-sangat unik. Unik kerana mungkin orang tak tahu bahawa bukan mudah untuk belajar sesuatu yang bukan tradisi kita. Jadi selama 6 bulan kerja saya ialah menguli tepung saja. Uli saja. Tebah tak? Uli tepung saja. Lepas tu baru dia buat canai. Canai yang bulat-bulat tu. Bulat-bulat canai tu. Kan. Itu baru naik pangkat. Naik pangkat. Canai kan. Lepas tu saya ditugaskan untuk tebah. Tebah tu bukan untuk jual tak. You tebah makan sendiri. Tebah makan sendiri selama hampir sebulan. And lepas tu barulah saya diberi kepercayaan untuk menjadi penebar roti canai. Dengan gaji. Gaji tu yang mahal tu. RM30 satu bulan. Wah, hari ni kalau RM30 sehari pun tak nak. Itu dia. RM30 satu bulan. Jadi lepas tu saya berhenti, saya ajak kawan saya yang tak bekerja buat roti canai dan dia buka kedai dia maju, alhamdulillah. Wah, wow, nanti kita pergi makan kat situ. Lepas tu saya kerja kilang. Tak lama lepas tu dah balik menganggur. Datang KL. Itu dia. Baik, Abang Siso, kita nak tahu juga Abang Siso ni buat lagu ni dekat tepi jambatan ke, dekat tepi sungai ke, atau bukit ke? Bagaimana dapat ilham dalam mencipta sesebuah lagu ni? Di mana nak mencipta lagu tu? Okey, dia macam ni, mungkin Allah ni bagi saya rezeki ke arah itu agaknya. Untuk buat lirik lagu, saya tak mengambil masa yang panjang. Arwah Pak Ngah ataupun Esatan memang suka pakai saya lah untuk beli sebab dia mudah macam ni. Kalau Arwah Pak Ngah tu dia kata, Siso, boleh tak lirik ni aku dapat hari Isnin minggu depan? Segeralah ya. Okey, maknanya kalau dia bagi hari ni hari Selasa, Isnin minggu depan boleh tak? Hari Jumaat saya dah bagi. Cepat je. Sebab bagi saya lebih baik kita dulukan apa yang hendak tu lebih cepat. Kerana dia akan ada masa untuk mentelaah balik dan dia ada masa untuk membaiki. Ya. Ataupun
revert apa ni, hantar balik kepada saya dan apa ni kit kita boleh repair balik. Tapi, tapi kalau kita bagi on time apa yang dia hendak tu, nanti kalau kita nak tukar dia kita menyusahkan dia. Jadi saya tak hendak apa ni, orang itu susahkan dia lirik saya. Itu prinsip. Itu prinsip saya, prinsip kerja saya. Okay. Maknanya mesti lebih awal daripada apa yang dia minta. Maknanya dalam kehidupan kita pun seperti itu juga kan? Ya, ya. Maknanya kita buat sesuatu tu untuk memudahkan, orang. Bukan untuk menyusahkan orang. Okey, baik. Abang Siso, kita nak berehat seketika. Para penonton, lepas ni mungkin Abang Siso nak belanja lagu lagi kot. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Icon. Akan datang akhir Disember ini, desir angin yang memutih di padang-padang. Sesaat kita mendengar risau di sebalik rongga waktu yang berhamburan di jendela. Oh, itu antara salah satu lagu yang saya sering nyanyikan waktu kami mula-mula busing dekat Central Market. Okey, okay. Macam lagu dia syahdu sikit. Jadi ni banyak-banyak atas meja kita ni. Kita nak tahu juga, weh, takut pula saya nak pegang satu-satu ni. Ini di antara anugerah-anugerah yang hebat yang dianugerahkan kepada Abang Siso. Yeah. Boleh cerita sikit Abang Siso? Yang ini adalah anugerah sumbangsih daripada USIM. Ini yang tahun yang kedua lah. Okay, boleh saya pegang Abang Siso? Ha. Itu dia anugerah khas HEP daripada USIM. USIM. Wow. Universiti Sains Islam Malaysia. Dan waktu ni dibuat program apa tu? Waktu ni anugerah ni dia sumbangan kepada saya kerana sumbangan saya kepada aktiviti-aktiviti kesenian di USIM. Okey, baik. Ha. Jadi kita nak tahu juga ni di antara ni ada pertandingan akhir ni konsert. Yang ini lirik terbaik untuk apa tu lagu Luka Seribu Rindu Fotograf. Luka Seribu Rindu Fotograf tu lirik saya. Dan apa ni, lirik tu menjadi lirik terbaik untuk konsert Puncak Pujian 10 Nescafe. Okey. Tahun 96. 96. Sebelum tadika tu. Okay. Baik, yang sebelah sini nampak yang ini biasalah hebat. ini apa ni, untuk pertandingan apa ni, cipta lagu Sangi Gurumpo. Okay. Dan saya menjadi juri lah. Okay, yang ni? Yang ini yang terbaru lah, yang terbaru saya terima. Saya pegang. Itu anugerah apa ni? Apa ni? Karya seni. Karya seni aktif. Aktif. Oh, itu daripada JKKN dan Motek. Faham. Wow, berat ni, berat ni. Itu memang untuk anugerah yang terbaru lah. Okey, dan yang ni? Dalam masa COVID baru ni saya terima. Baru-baru ni lagi. Okey, dan yang ni besar sikit? Yang itu biasalah apa ni, bila kita jadi juri ni, saya ni okey, menjurikan semua bidang. Ini juri untuk apa ni, pertandingan nasyid peringkat Jabatan Perdana Menteri. Pertandingan nasyid saya jadi juri, pertandingan lagu asli saya jadi juri, pertandingan apa ni Zapin saya jadi juri, berbalas pantun pun saya jadi juri. Maknanya apa yang berkaitan dengan aktiviti seni saya jadi juri. Jadi itu dia sebab bukan senang nak nilai benda-benda seni ni. Dia tak ada 5 markah, 10 markah, subjektif, subjektif kan. Okey, jadi kita nak tahu juga, ada selain pada anugerah-anugerah yang diterima ini, ada lagi tak anugerah-anugerah lain yang mana di luar bidang seni? Itu dia, kita nak tahu juga, kau dapat anugerah tukar masak terbaik ke? Sebab tadi pandai masak kan. Anugerah lain apa ni setakat ni belum ada lah. Dan apa ni, saya untuk kata anugerah yang peringkat kata-kata ada tak? Dia orang tanya, kau dah dapat Datuk belum? Kau dah dapat Mufini Bintang belum? Kau dapat PJK belum? Itu saya tak pernah bermimpi dan saya tak pernah terima pun. Jadi bagi saya, apa yang saya buat tu adalah untuk saya kelangsungan bahasa saya. Betul. Bahasa saya, sebagai apa ni, orang yang ada bahasa, etika orang-orang berbahasa ialah menjaga kepentingan bahasa sendiri. Etika orang berbangsa menjaga kepentingan bangsa sendiri. Wah, itu etika. Itu maknanya, etika. Kalau kita kalau saya ada agama, etika orang beragama ialah menjaga kemuliaan agama saya. Betul. Kalau orang berbahasa, saya menjaga kemuliaan bahasa saya, dan kalau saya orang berbangsa, menjaga kemuliaan bangsa saya. Itu etika dia. Etika. Dan kalau saya menulis lirik, saya kena jaga bahasa bangsa saya dalam lirik itu.
Itu dia. Itu etika dia. Etika tu etika, kita, maknanya kita kena pegang betul-betul kita tu. Kita pegang. Kena pegang. Maknanya menjaga bahasa daripada tutur kata ataupun menjaga bahasa daripada sudut tutur kata, penulisan, lagu. Penulisan lirik. Ya, betul. Okey, baik. Kita nak tahu juga daripada Abang Siswa berkaitan dengan detik manis dalam bidang sebagai seorang penulis lirik ataupun pengubah lagu. Kita nak tahu juga ada tak momen-momen manis dalam bidang seni ini? Dia macam ni lah. Mungkin orang kata bohong, tapi itu yang saya rasa daripada dulu sampai sekarang itu, bila saya bergelar artis, penyanyi, saya tidak pernah merasa diri saya ni artis. Tak pernah rasa. Tak pernah Bukan tidak pernah diangkat ataupun disanjung ataupun digelar tak, tapi saya tak pernah rasa, oh itu artis saya. Artis aku. Dia akan ada benda itu. Dan saya percaya kerana benda itulah yang menyebabkan saya boleh berada di sini. Yeah. Boleh bercampur dengan orang-orang biasa. Saya boleh makan kat warung, saya boleh wah-wah, boleh bergurau-gurau dekat luar, dan saya boleh bertepuk tampan dengan orang yang bukan, maknanya bukan daripada apa ni, golongan artis boleh. Boleh makan kat warung ni. Boleh. Makan kat warung boleh. Saya pun nak makan dekat tepi jalan mencangkung makan rojak. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ooh. Tapi kalau artis kan dia kata, tak selesa lah. Tak kenalah artis lah. Contoh pintulah. Tapi bagi saya, bila kita tolak ke tepi artis tu sekejap, kita boleh bergaul, itu yang manisnya. Itu yang manis. Yang manisnya. Iyalah. Apabila ada orang datang, "Uncle, apa khabar?" Okey, tapi Uncle tengok, saya rasa alamak dia ni. Kalau orang itu mengat kita hati, kita rasa alamak. Kita akan rasa rimas. Tapi kalau orang itu rasa macam kawan, okey. Oh, itu prinsip juga tu. Itu prinsip. Bila kita menghormati orang, orang akan hormati kita. Ya, kan? Betul. Baik. Di sebalik pengalaman-pengalaman manis ini, ada tak pernah sekali Allah ujilah kan dengan pengalaman-pengalaman pahit dalam bidang seni ini? Boleh cerita tak secara eksklusif lah bersama dengan kita hari ini? Saya, Hatan, kemudian ada lagi beberapa kumpulan, pernah buat show dekat utara. Saya tak nak sebut tempat lah. Kerana saya tak nak orang sana tahu dan aib kan. Ada dua show tanpa bayaran apa-apa pun. Dua show tanpa bayaran, termasuk Dato' Hatan tu. Boleh tanya dia. Daripada Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur, pergi ke utara, satu tempat tu, buat dua show, satu sen pun tak dapat. Bas kami bawa lari semua alat muzik. Kami nak keluar hotel tak boleh, kena kunci. Menganyur tak bayar di hotel. Nak balik KL tak ada duit. Duit dikit tak ada. Nasib baik kau Pratasa waktu itu bawa ke sana jual CD dengan duit, jual kaset. Dengan duit kaset itulah kami beli tiket-tiket untuk kawan-kawan lain untuk balik ke KL. Dalam kereta api tu duduk kelas ketiga. Seat dia kayu. Dalam kereta api. TO tu satu bungkus shed 3-4-5 orang. Itu kenangan yang paling pahit sekali. Tanya Dato' Hatan tu, dia masih ingat lagi peristiwa tu. Macam mana Dato'? Boleh cerita sikit Dato'? Mungkin Dato' ada menonton kita hari ni kan. Itu cabaran. Dah bergelar artis dah waktu tu? Dah bergelar artis. Wow. Itu cabaran luar biasa kan. Masa tu Dato' Hatan kalau tak sesedik, dia sebagai penyanyi kumpulan FRU. Waktu itu. Okay. Waktu itulah. Kalau tak silap saya lah. Dah bergelar artis. Tapi kita terlalu excited untuk menjumpa peminat kan. Jadi kita kena tipu. So apa yang kita rasa? Tapi sebab itu dari situ saya mula merasa, sebenarnya hidup artis ni tak manis sebenarnya. Ada benda yang perlu kita bijak, perlu ada kesombongan kan. Kadang-kadang ada perlu kesombongan sikit. Tapi saya tak sampai hati. Jadi kau tiba-tiba lah, tak apa. Ini rezeki kau. Besok selesai dah ada rezeki aku. Sebagai hati, kita kena dulukan orang yang datang. Jadi sini. Itulah pengorbanan seorang penggiat seni kan. Betul. Maknanya dalam memberikan hiburan kepada pendengar-pendengar kan. Tapi di samping itu terpaksa. Tapi mungkin disebabkan pengorbanan itu, sekarang ini Allah dah ganti dengan macam-macam dah anugerah. Alhamdulillah. Kesihatan. Masya Allah, masih sihat lagi sekarang. Suara, tapi suara masih muda lagi ya. Itu dia. Sebenarnya kalau nak dikira umur, saya ini dah tua. Saya dah 66 tahun umur. Masya Allah. Tapi masa lagi kau tanya yang kat depan ni, mesti kata 46 tahun kan? Baik, kita nak berehat seketika. Dan selepas ini kita nak dengar lagi suara 18 tahun pula. Baik, para penonton, kembali selepas ini bersama Icon.
Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam segmen Bersama Ikon kita pada hari ini. Cukup terkenal, cukup kita segani, iaitu Abang Siso. Okay. Terima kasih. Abang, ya. Kita nak tahu juga tentang genre yang Abang pilih adalah lagu yang berunsurkan puisi ini. Okay. Bagaimana penerimaan lagu-lagu ini di negara kita? Sebenarnya penerimaannya luas di negara kita. Cuma pembawakan tu. Contohnya misalnya kalau Kopra Tasa, dia orang akan declare itu lagu puisi. Sedangkan lagu puisi pun dinyanyikan oleh artis yang bukan penyanyi lagu puisi pun. Contoh misalnya Sekuntum Mau Merah. Asalnya puisi. Puisi itu ditulis oleh SM Sahab, kemudian baru M. Nasir buat lagu. Sebab ciri-ciri lagu puisi ialah puisi itu disediakan dulu. Kemudian baru dibuat lagu dan dinyanyikan. Sekuntum Mau Merah pun macam itu berlaku. Kemudian lagu Terima Kasih Loving Bond. Terima kasih kerana itu pun asal puisi. Oh, lagu tu. Kemudian Aku Hanya Serangga, apa ni, BPR. Asalnya puisi, ditulis lagunya dicipta oleh Wan Hanafisu yang pelakon tu. Itu maknanya itu adalah antara lagu puisi yang pernah mendapat tempat secara meluas di negara kita. Cuma kerana mereka bukan Kopra Tasa, maka lagu tu tidak dikatakan lagu puisi. Jadi hanya lagu-lagu dinyanyikan oleh Zubir Ali ataupun Suami Mi Hasan ataupun Kopetasa sahaja yang dikatakan lagu puisi. Itu maksudnya. Itu lagu puisi mana dah ada di luar. Cuma selepas Kopetasa tidak buat album, kita kekurangan apa tu penyanyi lagu puisi untuk apa ni diketengahkan sebagai artis. Dan apa ni aktiviti mencipta lagu puisi pun kurang. Kalau ada pun hanya untuk pertandingan saja. Masa pertandingan memang ramai, tapi lepas pertandingan senyap. Dan baik. Tidak seperti lagu-lagu apa ni sekarang, lagu-lagu BB apa ni, BBNU ni. Dia marak kan. Itu adalah masalah lagu puisi sekarang ni. Baik, mungkin Abang Siso boleh ceritakan sikit tentang bagaimana perkembangan ya tentang bakat seni anak-anak muda sekarang, terutamanya murid-murid kita yang mungkin sedang menonton kita pada hari ini. Di Malaysia ni sudah banyak sekolah seni dan aktiviti kesenian di sekolah-sekolah yang bukan sekolah seni pun banyak sebenarnya. Cuma mereka kurang pendedahan, dan saya galakkan ataupun saya sarankan guru-guru yang terlibat dalam bidang seni itu bawalah apa ni murid-murid mereka untuk melihat aktiviti-aktiviti seni yang dianjurkan oleh sekolah-sekolah seni dan juga oleh dianjurkan oleh persatuan seni, supaya nanti mereka akan lebih dekat dengan kesenian bangsa ini sendiri. Sebab kalau mereka tidak dididik dengan kesenian bangsa, nanti apabila dia belajar dah besar, dia pergi keluar negara, dia akan bawa budaya orang akan masuk. Sebab itu kita terapkan, contohnya misalnya kalau dekat apa ni semasa saya mengajar dekat Suara dulu, antara prinsip yang kita terapkan ialah kita ajar student kita dengan kesenian bangsa dulu. Kemudian barulah kita open kepada mereka untuk apa ni belajar kesenian lain. Sebab yang paling penting ialah jati diri kesenian bangsa tu mesti ada kat dalam dulu. Apabila dia tengok apa ni kesenian orang lain, dia akan merasa oh kesenian aku lagi bagus. Maka kesenian itu tidak boleh apa ni menjajah di jiwa dia. Dia tetap rasa lagu aku lagi best. Tarian aku lagi best. Bahasa aku lagi best. Dia akan kata banyak itu ke dalam diri dia bila dia melihat apa ni orang lain punya. Jadi saya tidak langsung budaya orang tidak akan menjajah jiwa dia dan dia tetap berdiri sebagai bangsa Melayu. Itu hanya pegangan kita pegangan. Yang mana itu kalau orang dengar lagu-lagu berkaitan dengan puisi ni kan, orang kata ini lagu Malaysia. Orang dah dapat tahu dah kan. Yang mana sebenarnya lagu-lagu puisi ni memartabatkan bahasa Melayu kan. Ya, itu satu benda yang sangat kita nak pegang dan mungkin ada nasihat kepada anak-anak muda kita yang mana mereka ni berminat untuk buat lagu yang berunsurkan puisi ni. Okey. Dia macam ni. Untuk buat lagu puisi ni sebenarnya dia ada kaedah-kaedah tertentu. Contoh misalnya, kita pilih puisi yang kita faham dan kita rasa sedap. Kemudian kita bayangkan melodi apa yang sesuai untuk puisi tersebut. Kemudian kita tukar apa ni tipografi dia tu, apa ni tipografi dia tu mengikut format lirik. And then baru kita buat lagu. Dan secara tak langsung kita akan dapat buat lagu berdasarkan pada lirik itu. Tapi ciri-ciri apa ni lagu puisi yang macam saya katakan ialah puisi itu datang dulu. Oh, bukan lagu dulu? Bukan lagu dulu. Puisi itu datang. Okay, contoh misalnya you buat dua tiga ayat. Aku berlari ke anjung senja apa ni menggapai gemintang di bulan. Okay, dan saya pun ambil gitar kan. Okay.
Aku berlari di andung senja, menggapai bintang gemintang. Bagus. Oh, terus dapat eh? Boleh. Oh, terus on the spot. Ayuh, minggu. Bagus, kata. Kalau you bagi lirik, puisi kat saya depan, saya boleh buat lagu on the spot. Okay. Berdasarkan kepada bagaimana kita pilih. And then, bila kita dah biasa buat apa ni lagu puisi, bila kita tengok puisi, kita dah tahu dah bagaimana kita nak letak jeda dia. Mengikut apa kita, format lirik. Okay, format kita, lirik. Kita tidak buang bahasa yang ada dan kita tidak tambah bahasa yang ada dalam puisi tersebut. Itu disiplin buat lagu puisi lah. Ah. Jadi kita ubah sikit-sikit ya untuk sesuaikan dengan bayangan melodi yang nak kita buat tu. Itu dia. Itu dia. Jadi saya rasa ramai penyanyi-penyanyi kat luar sana ni mencari-cari Abang Siso. Habislah Abang Siso lepas ni. Artis-artis kat luar sana semua nak minta buat lagu berkaitan dengan puisi. Yang mana bukan setakat kita buat lagu biasa, tetapi ia meningkatkan martabat kita sebagai orang Melayu kan. Bangsa ataupun kita sebut bahasa Melayu kita. Baik Abang Siso. Mungkin banyak dah impian-impian Abang Siso yang dah tercapai. Ada lagi tak impian-impian yang Abang Siso nak capai lagi ni? Itu dia, boleh kongsikan kepada kita. Okey. Sebagai impian apa ni, individu, impian individu apa ni, saya ingin lihat satu konsert lagu puisi yang kita buat di IB. Main full lagu puisi peringkat ASEAN. Maknanya kita panggil daripada Indonesia, Iwan Fall turun, apa ni, Ebit Jadi turun, apa ni, daripada Indonesia kita panggil, daripada Singapura turun, kemudian daripada Brunei turun. Kita buat satu konsert lagu puisi ASEAN yang menggunakan full orkestra di belakang. Wow, saya nak booking tiket tu. sebab biasanya apabila kita sebut lagu puisi, selalu yang terbayang di dalam kepala apa ni generasi muda ialah gitar tung, kahun, shaker, tambourine. Itu lagu puisi. Mereka alatnya simple. Mereka tak terbayangkan ada 20 apa ni, 10 first string, 10 apa ni, second string, ada 5 biola, ada 2 cello, ada apa ni rhythm section lagi. Dia orang tak terfikir itu. Dia cuma terfikir sebiji gitar tong, satu kahun, satu mic, nyanyi tambourine, lagu puisi. Selesai itu aja. Okay. Itu saja untuk lagu puisi. Dia orang tidak terbayangkan satu muzik yang besar yang bersifat dunia. Maksudnya lah, saya nak melihat satu konsert yang menduniakan lagu puisi tu. Aduh, itu maknanya secara akustik eh? Secara. Itu dia. Kita bayangkan ada 45 muzik atau pentas menyanyi lagu puisi. Sedikit harapan Abang Siso kepada penonton-penonton kita pada hari ini berkaitan dengan industri muzik negara. Macam inilah. Rezeki seorang pemuzik pada lagunya. Rezeki seorang penulis lirik pada liriknya. Jadi, jangan cetak rompak. Beli yang original. Supportlah industri muzik Malaysia. InsyaAllah, artis akan rasa aman dan sering berdoa agar anda semua dirahmati Allah sepanjang masa. Amin. Itu dia. Terima kasih kepada Abang Siso. Abang Siso, sebelum kita nak mengakhiri program kita pada hari ini, saya nak tanya satu soalan. Kalau show, lagu apa yang penonton mesti nak dengar? Dia ada dua lagu. Pertama, Isteri satu. Yang minta. Okay. Yang kedua. Masih kau ingat. Daripada bawah tu dijerit. Dijerit. Okay. Alamak, tak best lah. Tak ada masih kau ingat. Ini pun ada tadi tu. Yang kat depan tu dah. Dia minta masih kau ingat. Sebab para penonton kita pun dah sebut tadi. Dia kata, masih kau ingat. Boleh ke? Boleh, no problem. Baiklah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang bersama dengan kita pada hari ini dalam segmen Bersama Ikon. Dan ikon kita pada ini adalah Abang Siso. Tak ada rezeki, kita jumpa lagi Bersama Ikon. Masihkah kau ingat? Terima kasih. Masihkah kau ingat pada waktu itu sekuntum bunga mekar ku seni ke rambutmu? Jika kau ingat, ia menjadi mimpi dan menjadi rindu. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi?
kau ingat? Masihkah kau ingat sekuntum bunga itu di tapak tangan ini? Ia menjadi layu, lalu ku genggam, ia menjadi debu. Masihkah kau ingat? 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 Masihkah